Jadi kesan-kesannya gimana nih sama Laraiba nih? Ini kan masuk konten nih Pak. Nah, ini Pak Nanang ya. Ini kita jam 2 pagi ya, jam 2 ya. 2. Ya buat para sahabat bediler, ini anggota baru kita nih Pak Nanang, kenalin dari Cianjur jauh-jauh malam-malam. Nah gimana nih Pak Nanang? Cerita sedikit tentang keluh kesahnya sebelum datang ke Laraiba. Sebelum saya kenal dengan Pak Ustaz ke apa Ustaz Raji, ya memang bermasalah terus senapan saya ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah menemukan solusinya, ya kan? Direhab habis semuanya, alhamdulillah hasil memuaskan. Memuaskan dalam tanda petik ya. Ini unitnya dari yang mungkin dari yang lain lah gitu ya. Nah, dari yang lain. Nah, bukan dari Laraiba. Kemudian bermasalah berapa bulan? Berapa lama nih? Bolak-balik ke sudah enggak kehitung bulan lagi. Iya. Karena kita kan enggak fokus di senapan aja kan gitu. Jadi enggak ada waktu, intinya enggak ada waktu untuk hiburan gitu aja. Keselnya berapa lama tuh, Pak? Mungkin keselnya 4 bulan kayaknya. Soalnya banyak larinya kan itu. Iya. Aduh. Oke, jadi pengalaman yang kesekian kalinya, ini customer yang memang mungkin kurang puas ya dengan pelayanan yang sebelumnya. Mungkin cenderung beberapa kali di respon-respon, cuma hasilnya tapi hasil tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi begitu dibawa pulang, bocor lagi. Balik bocor lagi bocor jauh. Kalau saya itu mungkin bolak-balik antara 4 sampai 5 kali mungkin ya, saya. Oh, iya. Baru sekarang ini ada solusinya. Dan mudah-mudahan nyampe di sana enggak bocor, Pak. Ya jangan sampai. Kalau bocor ganti pakai entry. Ganti lagi entry ya. Iya. Oke okay lah seputar itu ya. Ini kita dari Pak Nanang tuh dari jam berapa ya? Nyampe sini jam berapa? Tadi baru jam berapa ya? Sampai jam 11 lah ya. Sampai jam 2. Jadi awalnya mau kita tunda, jadi karena mau di-upgrade kan, ternyata dicari solusinya, kebocorannya sudah ketemu, diperbaiki. Terus saran saya untuk dipakai dulu aja, karena kalau di-upgrade kan lama. Kebetulan Pak Nanang nih nggak mau ketinggalan hobinya, jadi sekaligus mengajak kita main ke daerahnya. Jadi katanya spotnya di sana itu di Cianjur itu ada burung koak ya. Nah, burung koak belekok lah gitu kan, sama punainya. Pak Nanang tuh kalau dapat bisa puluhan. Nah, saya penasaran nih. Kita mau hunting ke sana insyaallah. Kalau ada waktu luang kita hunting ke sana, kita buat konten. Siap ya Pak Nanang ya. Siap. Gak apa-apa ya, kita silaturahmi ke sana. Nanti siap. Buat para sahabat yang dekat silakan merapat lah, kalau mau gabung silakan. Yang deket-deket di sini, yang seputaran daerah Jawa Barat ya, kan ada nih customer saya dari Jawa Barat banyak juga. Banyak ya, kalau mau merapat silakan. Nanti waktunya kita tentukan, kita ngobrol di grup, dan ini akan kita masukkan ke grup anggota pecinta FX Impact Laraiba. Terima kasih. Salam satu laras Pak Nanang. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.